Perusahaan minuman bir dan beralkohol Budweiser memutuskan untuk mengganti desain trofi Player of the Match pada Piala Dunia Qatar 2022. Modifikasi ini dilakukan setelah adanya penolakan penunjukan produk bir yang terpampang dalam trofi tersebut oleh beberapa pemain yang terpilih menjadi Player of the Match. Tercatat 4 pemain melakukan penolakan berpose dengan menunjukkan brand bir ternama itu. 4 pemain itu adalah Kylian Mbappe, Vincent Aboubakar, Hakim Ziyech, dan Yassine Bounou. 4 pemain berpose dengan background berbeda dari pemain lainnya. Mereka berfoto di depan backdrop FIFA dengan beberapa sponsor lainnya yang tidak terkait dengan bir. Alasannya, beberapa pemain tersebut tidak berfoto dengan sponsor bir beragam, mulai dari masalah kebudayaan dan kepercayaan atau agama yang dipeluk. Tetapi, ada juga alasan karena tidak ingin mempromosikan minuman beralkohol dan junk food, seperti yang dilakukan Kylian Mbappe. Pemain PSG ini 3 kali mendapatkan gelar Player of the Match. Dari ketiga foto penerimaan trofi, dirinya tak pernah berfoto di depan spanduk bertuliskan nama produk bir tersebut. Bahkan, dirinya menutup nama produk bir tersebut di trofinya dengan tangan.